Pemirsa, warga Kampung Bahari Arar, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, menyelenggarakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di tengah laut menggunakan perahu tradisional. Di momen peringatan HUT kemerdekaan ke-76, ada saja berbagai cara yang dilakukan warga masyarakat untuk menunjukkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara, seperti yang dilakukan warga Kampung Bahari Arar, Distrik Mayamuk, dengan menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi di tengah laut menggunakan perahu tradisional. 200-an peserta terdiri dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, warga nelayan serta para siswa-siswi jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ikut upacara yang diprakarsai Koramil setempat. Kita melaksanakan upacara ini sudah melaksanakan melalui protokol kesehatan, sudah melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan kita melaksanakan upacara di Kampung Arar ini kenapa di laut? Karena mata pencarian khususnya di Kampung Arar ini mayoritas sebagai nelayan. Oleh karena itu, kami Distrik Mayamuk yang mempunyai 8 kampung, 3 kelurahan, kita menyesuaikan dengan apa yang potensi-potensi apa yang berada di kampung tersebut. Dan alhamdulillah di Kampung Arar ini karena potensi beliau di Kampung Arar ini sebagai nelayan, oleh karena itu kita mengadakan upacara 17 Agustus ini di laut sesuai dengan apa kondisi yang ada di Kampung Arar. Rangkaian gelaran upacara peringatan HUT kemerdekaan diakhiri dengan konvoi merah putih oleh seluruh para peserta mengintari lautan Pulau Arar. Anggreni Sumbung, CWM Channel.